Pemirsa, untuk menjemput keberkahan di bulan suci Ramadan dengan membantu sesama, komunitas badut nyentrik Bandung Cimahi Sauyunan atau yang biasa disebut Necis mengadakan pembagian masker dan takjil jelang berbuka puasa. Kegiatan tersebut pun digelar di Jalan Aruman Pasir Kaliki Cimahi Utara, Kota Cimahi. Dengan mengenakan kostum badut, Batman, Iron Man, dan lainnya, komunitas badut nyentrik Bandung Cimahi Sauyunan atau yang dikenal Necis menghibur para pengguna jalan serta warga sekitar Jalan Aruman, Pasir Kaliki Cimahi Utara, Kota Cimahi. Dalam rangka menjemput berkah di bulan suci Ramadan, badut-badut dan kostum superhero tersebut melakukan pembagian masker pada warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat melintasi Jalan Aruman yang merupakan bentuk kepedulian Necis terhadap kesehatan masyarakat. Di akhir kegiatan, badut-badut dan superhero pun melakukan pembagian takjil kepada warga sekitar Pasir Kaliki dan juga pengguna Jalan Aruman jelang berbuka puasa. Intinya bahwa kita bagi-bagi takjil, tapi sebetulnya bukan itu sih yang paling utama. Ada tetap bahwa kita lagi memerangi dengan COVID. Jadi sosialisasi pencegahan COVID dengan cara membagikan masker, menjaga jarak, dan selalu membiasakan cuci tangan. Tapi karena memang sekarang momentumnya di bulan Ramadan, kita pakai momentum ini dengan membagikan takjil untuk masyarakat sekitar. Kegiatan pembagian takjil dan pembagian masker sering digelar oleh komunitas badut yang dilakukan setiap hari Jumat. Diharapkan dengan adanya sedikit kepedulian Necis terhadap protokol kesehatan COVID-19, khususnya di Cimahi, dapat menyadarkan warga untuk tetap mematuhi prokes demi kesehatan bersama. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.